terdapat pendapat dari sebahagian pengikut Syafi'i yang mengatakan hal itu tidak boleh. Ada ulama Syafi'i yang kata tak boleh. Tapi tak payahlah, kita ambil pendapat yang sahih dan terpilih. Nampak tu tadi dia sebut tadi. Imam Nawawi sebut itulah mazhab, menurut mazhab yang sahih dan terpilih hak tadi, yang boleh tadi ni. Terdapat pendapat dari sebahagian pengikut Syafi'i yang mengatakan hal itu tidak boleh. Ada ulama dalam mazhab Syafi'i yang kata tak boleh. Pendapat yang lebih terkenal adalah pendapat yang pertama yang kata boleh tadi ni. Jika orang yang berjunub tidak menemukan air ataupun tanah, tu dia. Air pun tak ada, tanah pun tak ada. Tanah ni untuk apa, Aidil? Ha? Dia jamu masih baik lagi. Dia buat mata steam dah. Nak tidur kan. Okey. Jika orang yang berjunub tidak menemukan air ataupun tanah, maka dia boleh sembahyang untuk menghormati waktu menurut keadaannya. Dan haram atasnya membaca Al-Quran di luar sembahyang. Diharamkan atasnya membaca dalam sembahyang lebih daripada Al-Fatihah. Itu dia. Ini macam mana pula? Yang ni masalah yang seterusnya, iaitu air pun tak ada, tanah pun tak ada. Air nak buat apa? Air pun tak ada, tanah pun tak ada. Nak kena sembahyang tak? Sembahyang, iaitu sembahyang menghormati waktu. Sembahyang menghormati waktu ni, kita tak ada sembahyang. Sebab air pun tak ada, tanah pun tak ada. Duduk tang mana orang ni? Atas pokok? Contohlah, atas bulan. Kan? Dalam angkasa, wak, dalam apa? Kapal angkasa. Sebab dalam dunia ni, dalam dunia ni, mesti ada air atau tanah. Seluruh inci bumi. Okay, kalau dia duduk di Afrika, air tak ada. Apa yang banyak di Afrika? Tanah. Di badan orang pun banyak tanah. Kan, ini badan orang kan? Berdebu badan. Di badan, bukan kata di tanah. Di badan pun penuh. Di dinding rumah, di atas lantai, di atas meja makan lah pun. Punyalah banyak tanah. Siapa kentut? Oh, tak ada. Astaghfirullah, tak ada. Okey, tak kan. Bunyi apa? Okey, tak apa. Bunyi benda lain tak apa. Jangan kentut, nah. Okey. Kalau orang tu duduk di kutub utara dan kutub selatan, apa yang ada? Debu memang tak ada. Apa yang ada? Air ada. Dia boleh ambil air, kalau sejuk, panaskan. So, di atas muka bumi ni, kawasan mana yang tak ada debu dan air? Tak ada semua. Sama ada air ataupun tanah, mesti ada. Kita buat contoh. Debu tak ada, air tak ada satu tempat. Wallahualam lah di mana kan. Air tak ada. Apa dia nak buat? Dia solat menghormati waktu. Dia solat menghormati waktu. Okey. Solat menghormati waktu ni macam mana? Sembahyang. Allah sama. Bukan duduk macam ni, berdiri. Allahu Akbar, menghadap kiblat, berdiri, sembahyang. Macam biasa. Ya, macam biasa. Allahu Akbar, baca Fatihah semua, rokok, sujud, beri salam. Itulah solat menghormati waktu. Bila habis solat menghormati waktu, dia pun turun balik ke bumi. Orang tadi hak pelik tadi dah. Hak pelik tadi, dia pun turun balik ke bumi. Maka dia kena qadha tak hak solat menghormati waktu tadi? Kena qadha, wajib qadha. Wajib qadha. Berapa waktu dia sembahyang menghormati waktu? 8. Wajib qadha 8. Wajib qadha 8. Kalau 2, wajib qadha 2. Apakah haram atasnya membaca Fatihah? Terdapat dua pendapat berkenaan dengannya. Okey, sekarang ni dia nak solat menghormati waktu. Sekarang kita masih lagi dalam perbahasan satu orang duduk di satu tempat, air tak ada, tanah tak ada. Maka dia pun sembahyang menghormati waktu. Bila dia ni nak solat menghormati waktu, dia ni junub ke tak? Dia berjunub lah ni. Masalah sekarang ni, dia ni berjunub ni. Masalah sekarang ni, dia ni berjunub. No? Boleh tak dia baca Fatihah? Sebab apa Imam Nawawi sebut tentang Fatihah? Sebab Fatihah ini ialah, sebab apa Imam Nawawi membahaskan tentang Fatihah? Siapa pandai? Dia ni junub. Nak ambil sembahyang, nak mandi wajib pun tak boleh. Nak bertayamum ganti mandi wajib pun tak boleh. Dia ni tak ada dua benda tu. Tapi dia nak sembahyang juga, sembahyang menghormati waktu.
Bila dia nak sembahyang menghormati waktu, tiba-tiba Imam Nawawi bahas tentang boleh tak orang berjunub yang tak ada ayat, yang tak ada tanah tadi ni, nak sembahyang menghormati waktu, dia nak baca Fatihah. Imam Nawawi bahas tentang Fatihah. Kenapa? Sebab Fatihah tu Quran. Boleh tak ni? Baca Quran. Okey, ini perbahasan dia. Apakah haram atasnya membaca Fatihah? Terdapat dua pendapat berkenaan dengannya. Pendapat yang lebih sahih dan terpilih ialah tidak haram, bahkan wajib, kerana sembahyang itu tidak sah tanpa membaca Fatihah. Manakala diharuskan sembahyang dalam keadaan darurat, dalam keadaan janabah, maka diharuskan juga membaca Al-Quran. Tengok. Dia solat tadi ni dalam keadaan berjunub ke tidak? Ha? Junub tak? Hadas besar tak? Kenapa dia tak mandi wajib dan kenapa dia tak bertayamum? Sebab tak ada ayat dan tak ada tanah, debu. Tak ada ayat dan tak ada debu, kan? So dia sembahyang juga. Sembahyang itu dinamakan sembahyang apa, Imran? Sembahyang menghormati waktu. Bila dia nak sembahyang menghormati waktu, boleh tak dia baca Fatihah? Tak tahu. Jom kita tengok apa yang Imam Nawawi kata. Pendapat yang lebih sahih dan terpilih ialah tidak haram. Masa boleh tak baca? Boleh. Darurat ke tidak? Dia darurat ke tak? Darurat lah ni, dikira darurat. Sebab tak ada ayat, nak kena sembahyang juga, maka dikira darurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Nah, dan darurat ni diambil sekadar yang perlu sahaja. Dia sekarang ni darurat dah, darurat lah nak kena sembahyang. Maka bila darurat, boleh tak buat benda yang haram ni? Boleh. Apa dia benda yang haram yang dia buat? Sembahyang dalam keadaan berjunub, baca Quran dalam keadaan berjunub. Darurat ke tidak? Darurat. Kenapa dia jadi darurat? Kerana air tak ada, tanah tak ada, debu tak ada. Maka dia jadi darurat. Setiap keadaan darurat hanya dibenarkan pada kadar yang diperlukan sahaja. Setiap kali orang duduk dalam keadaan darurat, maka dibenarkan kadar yang diperlukan sahaja. Dia ni nak sembahyang hormat waktu, dia berjunub. Pasal apa dia kena sembahyang juga? Pasal dia kena sembahyang lah, kan? Pasal dia kena sembahyang. Okey. Kemudian pasal apa dia tak mandi wajib? Ayat tak ada. Pasal apa dia tak bertayamum? Tanah tak ada. Sepatutnya solat dalam keadaan berjunub hukumnya solat tu wajib. Maka dia boleh ambil darurat tu dengan sekadarnya sahaja. Apa dia? Ini ulama bahas. Fatihah boleh baca banyak-banyak, surah-surah boleh baca banyak. Boleh tak habis Fatihah dia nak baca surah panjang-panjang? Dia nak baca apa nama ni, Baqarah semua sekali. Kan? Berapa juzuk? 3. Nak baca habis 3 Baqarah. Boleh tak? Okey. Ulama mazhab Syafi'iyah pun berbahas. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang kedua yang boleh baca Fatihah ke tak ni? Tak sah. Pendapat pertama boleh tak baca Fatihah? Boleh. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Akan tetapi dia hendaklah membaca zikir-zikir yang dibaca oleh orang yang tidak mampu dan tidak hafaz sedikit pun dari Al-Quran. Kerana orang ini tidak mampu menurut syarak, maka dia seperti orang yang tidak mampu menurut kenyataan. Dalam ni, perbahasan dia sangat sangat dalam lah. Okey, secara mudahnya yang paduk sampai belakang tanya pun susah. Nah, duduk sampai belakang, lain kali duduk belah ni. Yang usap boleh nampak, duduk belah ni. Nah, takat ni saja. Ada dua pendapat. Orang yang junub tak mandi wajib dan tak bertayamum, bila dia nak sembahyang, boleh tak dia baca Fatihah? Ada dua pendapat. Apakah pendapat yang pertama, Nizar? Apa pendapat pertama? Boleh tak? Boleh. Apakah pendapat yang paling sahih? Ilham.
Ha? Okey, boleh. Bagus. No? Pendapat yang paling sahih, boleh dia membaca Fatihah. Apakah pendapat yang kedua? Dennis. Ha? Tidak boleh. Apa dia nak baca? Salihin. Kalau tak boleh. Ha? Baca Fatihah. Dah tak boleh baca Fatihah, baca Fatihah. Ha, tu macam mana tu? Nampak Salihin. Betul dah Dennis jawab betul dah. Tak boleh baca. Pendapat kedua tak boleh baca Fatihah. Betul nak baca apa? Ha. Eish, tak boleh baca, baca tak boleh baca baca Fatihah. Saja Salihin. Tahu jawapan tu. Mungkin Salihin naik ke atas sikit tadi. Dah terbang ke mana-mana? Tak. Kerana orang ini tidak, yang tu tak payah bahaslah. Yang tu dia, dia yang tu dia qiyas dengan orang yang tak pandai baca Fatihah. Kumpulan ulama kedua yang mengatakan tak boleh baca Fatihah dan hanya baca zikir. Zikir apa? Zikir yang dibacakan oleh orang yang tidak pandai membaca Fatihah. Oh, tu tajuk lain tu, tak payahlah. No? Ha, saya pening. Pendapat yang lebih benar adalah pendapat pertama. Cabang-cabang yang kami sebutkan ini diperlukan olehnya. Oleh sebab ini, saya isyaratkan kepada anda dengan kalimah yang paling ringkas. Kalimah yang paling ringkas ni maksudnya dengan perbahasan yang ringkas. Kalau ingin lebih lengkap, maka ada dalil-dalil dan keterangan lebih lanjut yang banyak dan dikenal dalam buku-buku fiqah. Nampak? Benda ni semua dalam kitab fiqah panjang lebar. Semua ada dalam kitab fiqah secara panjang lebar. Ustaz tak mau masuk dalam sangat. Kita sikit-sikit sudah kan. Sekejap lagi pening. Wallahu a'lam, kata Imam Nawawi. Masalah. Membaca Quran disunatkan di tempat yang bersih dan terpilih. Satu. No? Nak baca Quran jangan dah duduk tepi tong sampah. Kan, punyalah banyak tempat. Tepi tong sampah juga dia pilih. Nak baca Quran saja-saja pi cari tempat. Dia duduk di dalam masjid elok dah baca Quran. Saja pi cari market. Orang duduk 3 kilo seringgit duduk tepi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak cik tu main tengok dia. Dia ni nak lawan ke? Kan, duduk cari yang jauh mai dekat, yang dekat mai rapat, murah. Pi saja pi cari di pasar. Tadi duduk di masjid elok dah, sunyi, rumah Allah apa semua. Di situ kan lebih baik baca Quran. Ya, baca. Kecuali orang tu memang bekerja di pasar. Bulan Ramadan, dia duduk di pasar. Kan, 7-8 jam duduk bekerja di situ. Waktu pelanggan tak ada, dia buka Quran. Tak apalah. Memang tempat kerja dia, takkan dia nak pi cari masjid pi sana. Kan? Pi masjid pula ni siapa nak berniaga? Eh, orang lain pakai ambil buat wakaf lah, sedekah, jariah macam-macam. Nah. So, tengok tempat lah. Membaca Quran disunatkan di tempat yang bersih dan terpilih. Justru sejumlah ulama' menganjurkan membaca Quran di mana? Masjid. Kerana ia meliputi kebersihan dan kemuliaan tempat serta menghasilkan keutamaan lain, iaitu i'tikaf. Ni bulan Ramadan nak sampai dah. Rejab nak habis dah. Sayantahi Rajab. Wa yuqbil alayna syahru Sya'ban. Wa ba'da Sya'ban ya'ti Ramadan. No? Nak habis dah Rejab, akan mai kat kita bulan Sya'ban, nanti Ramadan kita akan pergi beri'tikaf. Sebab masjid Darul Ifta tak siap lagi, setahun lebih dah. No? Masjid siap dah. Elektrik dilewat-lewatkan oleh TNB. No, bukan saja lewat, prosedur dia setahun lebih dah. No? Kalau ada orang-orang besar TNB yang dengar kuliah kita ni, tengoklah masjid kami sat kan. Permohonan semua siap dah, konsultan pun lantik dah. Tak tahu tak kena tang mana lagi, no? Setahun lebih dah. Sepatutnya Ramadan ni kita boleh i'tikaf di masjid kita. Kan? Solat tarawih di sini semua siap dah. Kapet pun ready nak masuk, aircon ready nak masuk, masjid semua siap dah, ayak semua ada dah, tinggal elektrik saja. No? Jadi yang menanggung dosa sekarang ni TNB lah. No? Sebab kita dah buat semua, kita dah lantik konsultan, duit pun kita dah ada untuk bina compact sub kan. Tapi tak selesai-selesai lagi. No? Jadi pandai-pandai tanggunglah benda tu. Kemudian apa tadi? Masjid. No? Jadi disebabkan masjid kita tak siap, nanti kita akan keluar lagi lah. Kita keluar beri'tikaf di masjid-masjid luar.
Maka setiap orang yang duduk di masjid patut beriktikaf sama ada duduknya lama atau sebentar. Tajuk iktikaf pula. Imam Nawawi masuk. Bahkan pada awal masuknya ke masjid, sepatutnya dia berniat iktikaf. Ni adab masuk masjid lah. Imam Nawawi dia nak cakap tentang di adab Quran. Antara adab Quran ialah membaca Al-Quran di masjid. Antara adab Quran ialah membaca Quran di masjid. Imam Nawawi pun ajak lah, kalau masuk masjid, sat ke lama ke, maka berniatlah i'tikaf. Berniatlah i'tikaf lama ataupun sebentar. Bahkan pada awal masuknya ke masjid sepatutnya i'tikaf. Adab ini patut diperhatikan dan disebarkan agar diketahui oleh kanak-kanak ataupun orang awam, kerana ia selalu diabaikan. Ingat, masuk masjid kaki kanan. Baca doa apa? Allahumma inni ka Allahummaftahli abwaaba rahmatik, masuk ke kanan. Langkah-langkah ke kanan, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Itulah adab dia. Rumah Allah, memuliakan rumah Allah, lepas tu solat. Solat sunat tahiyatul masjid. Manakala membaca Al-Quran di tempat mandi, maka para ulama salaf berlainan pendapat berkenaan dengan makruhnya. Okey. Boleh tak baca Quran dalam bilik air? Okey, dalam jamban boleh baca Quran, dalam jamban. Memang tak boleh, haram. Dalam bilik air ada perbezaan pendapat. Bilik air bukan jamban tau. Dua tempat yang berbeza. Ni kita ni di Adi, kita ada bilik air, kita ada jamban. Yang ada shower tu bilik air. Kalau hangpa tutup bilik air, tutup pintu nak ambil air sembahyang dalam bilik air, boleh dah? Boleh tak bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Sebab bilik air bukan jamban, bukan tandas. Bilik air bukan tandas. Kan di tempat kita, di Akademi Darul Iftah ni, kita buat bilik air berasingan dengan tandas. Bilik air berasingan dengan tandas. Lain. Ni ada pintu, ni ada pintu, dikira lain. No? Tutup pintu bilik air, kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau masuk dalam jamban, tandas, tutup pintu jamban, boleh tak bismillahirrahmanirrahim? Tak boleh. Tak boleh. Apa hukum baca Quran dalam bilik air? Ha, okay, jom kita tengok. Manakala membaca Quran di tempat mandi. Tempat mandi ni bilik air, tempat yang kita tak buang air kecil dan tempat yang kita tak buang air besar. Sebab tu di akademi kita ni pun, siapa-siapa jangan sambil mandi sambil kencing. No? Jangan sambil mandi sambil kencing. Jaga kehormatan bilik air. Jaga bukan kehormatan, jaga adab bilik air. Sebab bilik air ni benda, tempat yang kita boleh bismillah. No? Siapa-siapa jangan kencing, jangan buang air. Banyak besar memang tak berak. Takkan berak dalam bilik air. Sambil mandi berak. Tu dia keluar. Teruk lagi. Teruk sangat tu, tak ada orang buat tu. Yang tu usah rasa tak ada orang buat. Memang dia berak, dia akan pergi ke jamban lah. Kencing ramai orang buat. Bermula lepas ni, dalam bilik air jangan buang air kecil. Dalam bilik air jangan buang air kecil. Sebab nanti kawan kamu nak ambil sembahyang, dia bismillah dalam tu. Ada orang telah mencemarkan bilik air tu. No? Ha. Dan ada orang mandi tanpa seurat benang pun, seperti bayi yang dilahirkan. Ha, itu siapa dia tu, ramai kat tu. Ada 3 orang. Kita nak buat kamera tak boleh. Sebab apa? Takkan buat kamera kot, tak kencing semua lagi. Okey, noh. Jadi mandi kita dah wajibkan ada apa? Ada kain basahan, seluar basahan. Noh, mandi pakai ni. Adab mandi. Adab mandi yang baik, yang bagus. Kemudian, manakala membaca Quran di tempat mandi, maka para ulama salaf berlainan pendapat berkenaan dengan makruhnya. Jadi, ulama berbeza pendapat makruh atau tidak membaca Quran di dalam bilik mandi, dalam bilik air. Makruh ke tidak? Ada ulama kata makruh, ada ulama kata tak makruh. Tapi kalau dalam jamban, makruh ke haram? Haram. Ha? Dia masuk jamban, tutup pintu, bismillahirrahmanirrahim. Ini kena rasuk jin ataupun kena hantar pergi hospital lah. No? Dia tahdir dalam tandas.
Nah, tahdir dan tandas ni masalah. Masalah jiwa, jiwa raga yang kacau. Sahabat-sahabat kami berpendapat ashabuna tidak dihukumkan makruh. Nampak? Tak makruh. Kata Imam Nawawi, sebahagian ulama-ulama besar mazhab Syafi'i kata, membaca Quran di dalam bilik mandi, bukan tempat jamban, tak makruh. Siapa antaranya? Imam yang mulia Abu Bakar Ibn al-Munzir menukilkan dalam Al-Ashraf dari Ibrahim An-Nakhai dan Malik. Dan itu jugalah pendapat Atha' ibn Abi Rabah. Atha' ibn Abi Rabah. Itu semua nama-nama tu, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, Al-Imam Malik ibn Anas, Imam Atha' ibn Abi Rabah. Kulluhum ha'ula ulama'us salaf. Semua tu ha'ula ulama'us salaf. Kulluhum. Yang tu semua ulama' salaf. Yang tu semua ulama' kibar. Kibar. A'immatis salaf. Beberapa jemaah di antaranya Ali bin Abi Talib. Ha, yang ni yang lagi tinggilah. Ini sahabat. Menghukumkannya makruh. Sayyidina Ali kata makruh. Ibnu Abi Daud meriwayatkan pendapat itu daripadanya. Siapa yang ambil yang menukilkan riwayat itu? Ibnu Abi Daud. Kemudian Ibnu al-Munzir menceritakan dari sejumlah tabi'in. Di antaranya Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah, Sya'bi, Hasan al-Basri, Makhul. Ini saya tak kenal. Makhul. Makhul. Qabisah ibn Zu'aib. Makhul tak kenal. No? Kami meriwayatkannya pula dari Ibrahim an-Nakhai. Para sahabat kami meriwayatkannya dari Abu Hanifah. Al-Sya'bi berkata makruh membaca Quran di tiga tempat. Di tempat mandi, tempat buang air dan tempat penggilingan gandum. Penggilingan gandum ni tempat kisar gandum tu. No? Itu pendapat Imam Syafi'i. Wahwa laisa minas sadati syafi'iyah. Itu pendapat dia lah, pendapat Imam Syafi'i. No? Kita ambil pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i cukup. No? Pendapat mazhab Syafi'i kata apa? Makruh. Makruh. Diriwayatkan daripada Abu Maisarah. Pendapat Syafi'i mana ada? Maka benda tidak makruh, sorry. Tidak makruh. Tu tengok kat atas tak, Zat? Sahabat-sahabat kami berpendapat tidak dihukumkan makruh, garis yang tu. Sahabat-sahabat kami berpendapat tidak dihukumkan makruh, garis tulis pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'iyah. Garis tidak dihukumkan makruh, tulis pendapat mazhab Syafi'i. Diriwayatkan daripada Abu Maisarah katanya tidaklah disebut nama Allah kecuali di tempat yang baik. Tidaklah disebut nama Allah kecuali di tempat yang baik. Imam Abu Maisarah kata, Al-Imam Abu Maisarah kata, dia kata janganlah sebut nama Allah kecuali di tempat yang baik. Maka dia kata makruh. Maka dia berkata makruh. Di dalam bilik air hukumnya makruh. Sementara membaca Quran di jalan, kena ingat ni, kita semua ahlul Quran, kena ingat adab-adab Quran. Di jalan macam mana? Di tepi jalan. Maka pendapat yang terpilih adalah boleh dan tidak makruh, jika pembacanya tidak lalai. Kalau tak ghalib, tak leka. Tapi kalau duduk tepi jalan, baca sikit, sambil duduk tengok makcik tu naik basikal, lambat makcik ni. Kayuh pun lambat. Bersambung balik macam tengok budak-budak duk main pulak. Berhenti. Kau ni duk bengai dah pasal. Yang tu, tu lalai tu. Okay, kalau lalai macam tu, maka pendapat, jika pembacanya tidak lalai. Jika dia lalai, maka dihukumkan. Dihukumkan makruh. Sebagaimana Nabi SAW tidak menyukai membaca Quran oleh orang yang mengantuk kerana takut keliru. Sama dengan orang yang mengantuk baca Quran. Sekali dia pergi campur perkataan lain. Diriwayatkan Rasulullah tak suka orang yang baca Quran dalam keadaan yang sangat mengantuk. No? Sebab takut tertukar perkataan, dosa. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa dia membaca Quran di jalan.
Nampak? Maksudnya ini dalil. Dalil bahawa ada sahabat membaca Quran di jalan. Maka ada ulama kata makruh baca Quran di jalan. Ada ulama kata tidak. Ada ulama kata kalau tak lalai maka tak makruh. Kalau lalai maka tak kalau lalai makruh. No, kalau lalai makruh. Diriwayatkan oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah bahawa dia mengizinkan membaca Quran di jalan. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, abaha lisukan lisakinin haula al-mantiqah an yaqra'u al-Quran fi turuqat. No, di jalan. No, boleh baca Quran di jalan. Zaman yang gemilang pada waktu tu zaman yang gemilang, zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni zaman salaf. Dia ulama dan dia juga presiden umat Islam ketika tu. Dahsyat lah. Dia ulama besar. Sayyidina Umar bin Aziz ni ulama besar. Ulama yang setanding Imam Syafi'i apa semua ni. No? Dan masa yang sama juga dia adalah Tan Sri. Ataupun Tun. Ataupun yang amat berhormat. No? Dia adalah pemimpin sebuah negara yang tinggi. No? Itu hebat. Hebat orang dulu. Ibnu Abi Daud berkata diceritakan kepadaku oleh Abu Rabi', katanya diberitahukan kepada kami oleh Ibnu Wahbin. Katanya aku bertanya kepada Malik tentang orang yang sembahyang di akhir malam kemudian keluar ke masjid dan masih tertinggal sedikit lagi dari surah yang dibacanya. Malik menjawab, aku tidak tahu pembacaan yang berlangsung di jalan. Imam Malik jawab, orang pergi tanya, wahai imam, ada orang sembahyang qiyamul lail. Kemudian habis qiyam, dia keluar, dia sambung lagi bacaan yang saki-baki Quran yang berbaki. Contoh dia semayang, dia selalu baca 5 juzuk. Habis semayang, tinggal 4 juzuk setengah, ada setengah juzuk lagi, dia nak balik rumah. Dia habiskan dalam perjalanan tu. Setengah juzuk tu, yunhi fi tariqi audatihi ilal bait. Dia habiskan setengah juzuk tadi ni dalam perjalanan nak balik ke rumah. Orang pergi tanya Imam Malik, wahai imam, kaifa dhalik, ma hukmu dhalik, nah, ikmal ma baqiya, menghabiskan apa yang berbaki waktu dia qiyam tadi, baca di jalan. Imam Malik jawab apa? Aku tidak tahu pembacaan yang berlangsung di jalan. Imam Malik kata, aku tak pernah tahu pembacaan Quran di jalan. Aku tak ada maklumat. Aku tak pernah tahu bahawa ada rukhsah, ada keadaan yang membenarkan menghabiskan bacaan Quran di jalan. Itu jawapan Imam Malik itulah. Hal itu makruh dan ini adalah isnad yang sahih dari Imam Malik rahimahullah. Masalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati.